Dek. Iya, A'ah. Dek, Sodikin meninggal. Kang Sodikin? Iya, kita ke sana ya. A'ah ke belakang dulu. Melihat semangatnya Hengki, Najwa jadi kepikiran. Dia bukan memikirkan lagi kalau dia dipencat sebagai kades. Tapi ini udah jadi beban moral dan tanggung jawab dia untuk menekan angka perceraian di desa Rancapuspa, Bu. Kamu. Bu. Selesaikan tesis kamu. Setelah sidang, kamu mau balik lagi ke sini atau enggak, terserah. Ibu kasih yang terbaik buat kamu. Kamu kan tahu kenapa kita hijrah ke Jakarta. Dari sini semuanya dimulai. Dari Rancapuspa. Yang menyimpan cerita memilukan buat Ibu. Najwa juga merasakannya, Bu. Dan setiap Najwa lewat jalan itu, gak usah diteruskan. Yang dibutuhkan Rancapuspa itu kebersamaan antara suami dan istri. Kalau mereka tidak saling mengerti masing-masing kewajiban dan tanggung jawab, ini akan terus berlanjut dan akan jadi budaya. Kamu harus memberi mereka kesadaran. Kesadaran tentang saling memiliki, tentang kebersamaan, tentang bagaimana berumah tangga. Najwa udah lakukan itu, Bu, tapi mereka gak mau dengar. Ya, kamu harus bentuk wadah. Wadah? Ya, semacam wadah tempat konseling atau mungkin sekolah. Sekolah, Bu? Maksudnya? Wadah atau sekolah. Karena di situ kamu baru bisa memberi pengertian sama mereka. Ya, kamu tinggal minta bantuan sama Satgas yang sudah kamu bentuk itu. Terus, Bu? Bu. Ibu udah dijemput. Bu, sebentar. Maksudnya sekolah tadi, Bu? Ibu pamit dulu. Oh, iya, Bu. Bentar ya, Kang. Baik, Bu. Bu. Maksudnya sekolah tadi? Iya, sekolah. Sekolah cinta atau apalah namanya. Ibu ambil tas dulu. Sekolah cinta. Kosan demo. Kenapa toh? Hari iki yo mentolo. Cisok takok. Ini gara-gara kamu, Mat. Kelakuan istriku jadi berubah. Tingkahnya enggak jelas. Tanggung jawab kamu ya. Ya yang sabar aja. Oh, sabar dong mau ini. Udah, Mas, di sini aja. Kok? Novi. Enggak cium tangan. Apa? Jangan mikir macam-macam kamu. Hei, apa toh? Kamu lihat gak Novianti tadi barusan? Yo lihat, mau punya mata. Lo yo apa sih hari ini? Tak jumpa mbak lo lambemu. Tadi
gitu loh. Novi gak mau cium tangannya Roso. Ini pertanda, Mat. Kamu akhirnya dikabulkan doa-doanya. Kamu bisa nikahin Novianti loh, Mat. Akhirnya. Hore, nikah sama Novianti. Nikah sama Novi. Nikah sama Novi. Mbak. Mbak. Mat. Bujuku ya. Rani. Dengerin. Mesti gak ngomong. Mesti gak ngomong. Dek, kamu jangan salah paham. Dek. 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 Lu mana Rani? Mat. Dek. Oh, copol. Bisa kayak gitu ya. Ramat. Tak kerumus lantai lu ya. Udah, gue mau pabrik aja. Hei, kamu kenapa berhenti? Apa, Maning? Gue harus kerja. Terus saya sendirian gitu. Ya lu tinggal terusin aja sendiri, kenapa emang? Ya nggak bisa tuh, John. Kalau ada yang lihat gimana? Ah, lu ribet banget. Lu tinggal jelasin aja. Kalau lu lagi gali kuburan buat Bos Sodikin. Wah. Aduh. Aduh. Sodikin meninggal? Saya cuma mastiin aja. Pak Kosasi ke kantor pusat apa belum datang? Belum datang. Ke kantor pusat kan? Belum datang. Lah iya, karena ke kantor pusat kan? Mas Roso, kan saya bilang Pak Kosasi belum datang. Walah, kok pakai ngotot gitu sih, Mas? Saya kan tanya baik-baik. Saya juga jawab baik-baik. Pak Kosasi belum datang. Ya udah, makasih. Mas Roso, bawaannya marah-marah aja terus. Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Kang. Pak Kos ke kantor pusat ngambil formulir. Ini lagi. Emangnya siapa yang bilang kalau Pak Kosasi ke kantor pusat? Itu tadi Roso. Mas Roso ngawur. Pak Kos masih di rumah. Malah dibilang ke kantor pusat. Sodikinnya sudah meninggal apa belum? Belum, Kang. Aduh, seharusnya jangan meninggal dulu. Jangan meninggal dulu? Iya, jangan dulu. Kalian berdua, tunggu sini. Jangan digali lagi. Jadi gimana, John? Gue harus ke pabrik. John, terus saya sendirian gitu? Enggak, nanti lu berdua sama bagus galinya. John, atulah. Minggir lu. John, atulah. John, atulah. Udah mah. Dek. Iya, A. Dek, Sodikin meninggal. Kang Sodikin? Iya, kita kesana ya. A, ke belakang dulu. Dek, ayo. Kapan meninggalnya, A? Meninggalnya juga belum tahu. Ayo kita ke sana. Mudah-mudahan belum meninggal. Udah meninggal apa belum? Beritanya belum jelas. Ayo kita ke sana. Kamu siap-siap ya. Kamu harus cepat ke rumah Sodikin. Kamu kasih tahu dia, jangan meninggal dulu. Istri saya mau nengokin dia. Siap, Kang, siap. Buruan.
Ya. Dek, ayo. Masa ada yang meninggal kamu gak kesana? Belum ada pengumumannya, A. Mungkin nanti. Ayo, buruan. Ayo. Dek. Ayo. Ayo cepetan, Dek.